Taran, harus kukatakan, kau banyak meningkat sejak pertama kali bermain. Aku rasa tim baru ini cocok untukmu. Dia memang selalu hebat, terima kasih, tapi ini masih belum cukup. Tidak mungkin, kami terkesan, kau sangat bersemangat. Bumerang Berni terlalu kuat. Hei, apa kabar? Masih sedih? Taran, kendalikan dirimu. Oh, kita tidak akan menang hanya dengan menatap piala. Kembalikan! Hah? Ya ampun, kenapa sebelumnya mudah sekali bengkok? Sebenarnya apa masalahnya? Bagaimana kalau kau minta Dr. Hugues untuk memperbaikinya? Aku mau, tapi dia terlalu sibuk memperbaiki kalian. Kalau ini tidak diperbaiki sebelum final, Taran pasti sangat sedih. Kenapa dia tidak tenang saja? Dia lebih tenang ketika kami pertama bertemu. Setelah sejauh ini pasti akan banyak tekanan. Bagaimana kalau kau yang berada di bawah bayang-bayang kakekmu? Tapi tidak biasanya dia terlalu memikirkan kemenangan dan membuat orang lain terkesan. Apa yang terjadi dengan bermain untuk kesenangan? Aku mau ikut dodgeball robot karena Tori bilang itu membantu kita menangkap penjahatnya. Taran yang menunjukkan padaku bahwa permainan ini menyenangkan. Berpikir cepat. Bagus. Andai saja dia ingat itu, tapi dia malah terus khawatir. Aku bisa. Hei, tadi aku bisa. Apa? Awas. Ini bagus. Tidak sehat, tapi bagus. Ayo kita bermain potball atau dodgeball. Aku akan menjadikanmu lini tengah. Lebih cepat lagi. Ayo, ini menyenangkan. Ayo, bersiap. Apa yang mereka mainkan? Dodgeball ini. Kau mau ikut? Iya. Falcon, kejutan listrik. Serbuan badai selesai. Kau hebat, Alpha. Aku pikir mereka mau tidur. Beta, waktunya menunjukkan kemampuan terbaikmu. Kau siap? Siap. Wow. Haha, cuma itu kemampuanmu. Tidak ada yang punya peluang melawan tim Thunder. Rocky, 1000. Anak-anak, hari sudah malam. Baik. Keren kan? Kita menemukan cara bermain tanpa benar-benar bermain. Aku harus mencobanya bersama kakekku. Ya. Terima kasih sobat. Aku perlu bersenang-senang. Ini mengingatkanku apa yang lebih penting. Apa? Benarkah? Itu. Dan itu membantuku memahami sesuatu tentang strategi Berni pada pertandingan terakhir. Sungguh? Iya, aku rasa kita harus melakukan latihan khusus besok. Ada strategi perlawanan yang ingin aku coba. Jika kita menguasainya, kita mungkin bisa mengalahkan Bumerang. Semuanya terasa sakit. Kau hebat. Sekarang waktunya istirahat. Terima kasih, Miss Didu. Semoga kalian sadar kalian beruntung mendapat bantuanku. Kalau pertandingan final sebaiknya jangan sampai mengecewakan. Teruslah bekerja lebih keras. Tapi jangan lupa untuk bersenang-senang. Baik semuanya, ayo kita lakukan. Taipun! Taipun! Ho! Kami siarkan secara langsung dari Stadion Bulan Purnama, tempat babak final Dodgeball Robot. Ini adalah saat yang kita semua tunggu-tunggu, dan para penonton terlihat sangat gembira. Iya, aku juga tidak sabar. Akankah tim Taipun membuktikan diri mereka dan mencapai puncak? Atau tim Ricochet mempertahankan gelar juara setahun lagi? Aku mendukung Taipun. Ayo Taran, ayo Kyle. Ayo Kyle. Ayo Taran. Aku tahu apa yang bisa. Ini adalah pertandingan yang paling hebat. Bolt Berni melawan cucu rival terbesarnya. Kedua belah pihak berada di bawah tekanan hebat. Benar. Ini mengingatkan aku ketika menjadi penjinak hewan. Ayo. Ayo, Taran. Ayo. Ngomong-ngomong, apapun yang terjadi, pertandingan ini akan menjadi sejarah. Taipun. Semoga berhasil. Kau akan terima kasih. Semoga kau juga. Berni, mana Bumerang? Tidak perlu khawatir, dia akan muncul jika waktunya tepat. Suatu kehormatan bisa bermain bersamamu lagi, Tuan. Aku juga, jangan menahan diri. Aku tidak akan, kau mengerti? Iya, ayo, strategi kita pasti berhasil. Iya, ayo kita tunjukkan kehebatan kita. Dan pertandingan secara resmi dimulai. Dia langsung melakukan manuver. Kau siap? Athlon Champion, bergabung! Bergabung!
kau memanggil? Dan aku jawabannya. Champion! Wow, apa ini? Kelihatannya Kyle Hughes melakukan gabungan yang riskan. Jika champion gagal menghindar, maka tiga pemain keluar. Gerakan yang sangat berani. Apa? Mereka merencanakan sesuatu. Lebih baik mereka berharap aku tidak mengetahuinya. Bernie menganggap lapangan dodgeball sebagai papan catur. Dia selalu berpikir 5 langkah ke depan dan dia sangat pandai mendebak gerakan kita. Miss Didu juga melakukan hal itu, jadi mungkin dia bisa membantu kita. Ayo kita tanya. Baik. Tahap 1, bergabung menjadi champion. Semakin sedikit pemain di lapangan, semakin sederhana strateginya, semakin lemah pertahanannya. Tapi kita harus hati-hati, karena bila ada yang keluar di tahap ini, bisa membuat kita kalah. Ini berhasil, ayo kita manfaatkan. Athlon Rocky, pukulan sekop! Pukulan sekop! Baiklah, 1, lempar. 4, ke 1, over. 3, over balik. Tahap 2, kejutkan dia dengan berpisah. Champion, berpisah sekarang. Setiap kali jumlah pemain berubah, Bernie terpaksa mengubah strategi. Pastikan ini. Baik, 1, menghindar. Tim Ricochet, player 1, keluar. Bagus sekali. Bukannya aku senang, tapi sudah kubilang mereka memang hebat. Luar biasa. Tenaga penuh, 3 ke 5. Over. 5 ke 1, memanfaatkan over. Pemain mereka 1 ke 4, yang di luar. Over. Sekarang tahap 3. Untuk memaksimalkan champion, kita perlu Alpha, Beta, dan Theta tetap berada di tengah lapangan. Athlon yang lain harus melindungi agar mereka tidak keluar. Lempar! Hei! Rocky, ayo tangkap bola itu! Bagus, Sobat! Baiklah, bersiap! Lalu tahap 4. Bergabung kembali ketika perhatian Bernie teralihkan. Kita gunakan kekuatan lemparan satu Athlon, lalu lipatkan 3 kali. Athlon champion, bergabung! Bergabung! Ayo, jangan sampai gagal. Tentu saja. Athlon champion, lemparan kemenangan. Lemparan kemenangan. Hei, tangkap. Tidak, tunggu. Bantu dia. Ayo terlambat, mundur. 3 ke 4. Tim Ricochet, pemain kedua keluar. Lihat. Ketika aku mengira mereka menyerang karena hanya menggunakan 1 pemain, ternyata dia kembali dan membalas. Sekarang giliranku untuk naik. 3 ke 4, over. Cepat. 4 ke 3, over. Balik. 4 ke 3, cepat, over lagi. Lini pertahananmu mulai melemah. Rocky, awas. 3, lempar. Tidak, tidak boleh. Champion, menghindar. Falcon, Rocky, jangan biarkan dia terkena bola. Tidak, Kak. Darurat, Team Taekwon, Falcon, Rocky, keluar. Luar biasa, bersemangat. Ini luar biasa, sampai aku lupa berkedip. Apa kau tadi berpura-pura? Baru kali ini, kan? Tidak lagi ada yang bisa dilakukan. Sudah lama aku tidak ditantang seperti Champion, ini. Champion, berpisah! 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 Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Itu tidak akan berhasil. Robotku juga bisa menyesuaikan diri. Aku bisa melakukan ini seharian. Masih ada 1 bagian strategi lagi. Waktunya untuk tahap 5. Apa? Jurus berikutnya adalah lemparan balik. Athlon, operan Typhoon. Ayo, kita lakukan. Giliranku. Athlon, tembakan Typhoon. 3, 4, 5, menghindar. Oh, keluar. Aku merasa sangat bersemangat. Mereka melakukan jurus besar yang tidak dipergunakan Tuan Sui. Mereka berhasil melakukannya. Skor kini 3-1. Dengan tim Typhoon unggul atas tim Ricochet, Typhoon membuat terobosan spektakuler legendaris.
Sepertinya ciptaan sahabat lamaku kembali menggigitku. Apa kabar nih? Benar-benar terlihat tersenyum? Apa dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui? Aku tahu, dia pasti akan melakukan hal itu. Ya, hal itu. Ayo, waktunya mengingatkan kehebatan kita pada semua orang. Wasit. Pergantian pemain. Player 5 digantikan oleh Boomerang. Itu adalah robot legendaris yang belum pernah dikalahkan Tuan Swift. Kembali dari masa istirahatnya. Itu adalah Boomerang yang sangat kuat. Ya, memang Tuan Swift belum pernah mengalahkannya. Tapi itu karena dia tidak pernah mendapat kesempatan. Bernie pasti merasa tersudut. Hei teman, kau baik-baik saja? Tidak juga. Kita pasti bisa. Dia tidak sehebat itu. Ayolah Terran. Baiklah, ayo kita lakukan. Pertandingan dilanjutkan.